Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjalan di sekitar Kota Mekah Al-Mukarramah. Kita mulakan dengan pasar buah-buahan ataupun suk fawakih. Jadi seperti biasa sebelum nak masuk ada security wajib pakai mask dan juga mesti menunjukkan tawakalna hijau ya. Dan mesti scan lah. Mesti scan. Okey, inilah suk fawakih ataupun pasar buah terbesar di Kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi alhamdulillah jemaah dapat merasai pengalaman seolah-olah berada di Taif dengan pasar buah. Seolah-olah berada di Taif melihat buah-buahan yang banyak, semua ada. Buah oren ada, buah delima ada, oren ada. Jadi dewan-dewan ni semua adalah mencari duit lah ya, tiga bilik, mencari kewangan lah ya. Apatah lagi sekarang ni fatrah pasca COVID-19 lagi lah kan. Diorang baru nak bermula untuk berniaga dan sebagainya. Semua kira murah-murah. Tuan-tuan yang datang ke Mekah, pastikan datang ke Suk Fawakih ya, di Kak Kiah ini ya, untuk melihat sendiri kesedapan ataupun keenakan buah-buahan ya, macam buah pisang ni. Subhanallah ya. Banyak betul. Ya. Pandang beli Ustaz, apa yang salah kena? Apa saja yang tuan nak beli, beli. Anggur ke? Mana? Kan? Macam anggur ke ni? Buah pear, kan? Asalik, bikin kata, wahai. Halo. Ah, wahai kata. Ha, Ishlin. RM20. Wah, kan. Biasanya kalau jemaah beli 2 3 lepas tu dia sedekahkan dekat tu. Letak dekat dia makan. 20, 15, 10 rial. Murah. Ni buah apa? Buah berangan. Kan? Chestnut. Payah gitu. Beli macam ni lah. Buah strawberry ke? Boleh. Kan? Beli kan? Mana-mana pun boleh. Ya. Kan? Jadi murah eh. Buah satu kotak begini ni dalam 50. Sedangkan kalau kat Malaysia tu berapa harga, kan, berapa harganya ya, dengan kotak banyak dengan buah-buahan strawberry apa semua bagai ni, subhanallah ya, memang tempat yang wajar datanglah ya. Jadi macam hotel-hotel semuanya yang di Mekah apa semua ni mendapatkan bekalan mentahnya di sinilah kan. Buah-buahan ni, buah-buahan sebelah sana bangunan, sayur-sayuran kan. Sebelah belakang ni pula ada tempat daging, ikan, macam-macam. Semua jual pun lebih kurang sama je. Dia sama ada kan, sama ada kenal pun tak kenal je lah. Alah, Kak Falan. Guys. Alhamdulillah. Masya-Allah, Taibin. Ya, ma. Hada bikam. Bandar. Ha. Bandar. Bandara, Ashara dia. Pakistan ah. Bandar. RM10 dah. RM10 untuk satu pack. Memang murah. Ya. 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 Hala. Kapal hal. Di belah depan ni buah-buahan yang boleh katakan basah. Belakang-belakang ni pula yang nak ambil kotak kan. Semua buah-buahan daripada Egypt, buah-buah oren daripada Mesir, masya-Allah. Mesir.
kan. Kurma, kurma kan, kurma pun ada juga. Tapi kalau saya, kurma berkualiti kan, mesti dapatkan di Madinah lah kan. Macam ni kurma sukari kan, di Madinah lebih lebih high quality kan, berbanding di sini. Sini ni buah-buahan mentah, buah-buahan original ya. Tapi kalau nak beli, apa salahnya ya, ha, semua ada. Jadi tuan-tuan yang datang ke Bumi Mekah Al-Mukarramah, mesti datang ni ke Suk Fawak ni, ataupun pasar buah. Halak, ya Falang. Halak Bikam, baik. Salasin. RM30. RM30 untuk satu kotak. Masya Allah. Sukari ya? Sukari. Kan? Besar-besar. Dah. Belah depannya, belah belakangnya, semua ada. Dan ni nak ambil sampai berkotak-kotak. Mungkin ada hotel yang memerlukan. Ada hotel yang memerlukan untuk masakan, untuk memberi jemaah-jemaah makan dan sebagainya. Masya Allah. Habir. Sejengkal saya, dia panjang lagi. Nampak sejengkal. Dia panjang lagi. Subhanallah. Hadza min fain? Amerika. Masya Allah. Del Monte, Amerika. Daripada Amerika, daripada Egypt. Ya, orange. Bikam hai kartun. Kartun Hamsa Ashirin. Hamsa Ashirin. 25 tuan-tuan ah. RM25. Abu surah manis, manis. Masya-Allah, manis. Hadza mifin. Egypt. Egypt. Miss. Egypt, miss. Insya-Allah, insya-Allah. Okay. Daripada Mesir RM25. Oi, nampak? Ni apa? Mango. Oh ya. Subhanallah. Ni. Strawberry ya. Strawberry. Besar strawberry dia. Ni buah peach. Ya. Buah pear. Kiwi. Apple. Rumman ya. Ada buah delima. Batik pun ada. Macam-macam ada. Ini anggur tadi. Avocado. Ini avocado ni nak masak ni. InsyaAllah nanti saya tunjukkan kepada tuan-tuan di manakah kedai jus untuk minum yang terbaik di Kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. InsyaAllah. Allah. Saif. Dia nama Saif El Yazal. Oren, macam-macam buah ada. Jadi tidak sah kalau datang ke Kota Mekah Al-Mukarramah
tidak datang ke Suq Fawaqih ataupun pasar buah di bumi Mekah Al-Mukarramah ini. Tuan-tuan boleh beli dan ya, mungkin boleh sedekahkan di hotel kan. So, datang sini beli lebih dan boleh sedekahkan di hotel apa semua, insyaAllah boleh makan beramai-ramai. Ini jemaah-jemaah saya yang mengikuti trip umrah kali ini dan mengambil ziarah tambahan pada petang ini. Masya Allah. Yalah. Buah durian tak ada. Buah cempedak tak ada. Allah. Okey, terima kasih tuan-tuan kerana menonton. Kita jumpa lagi di lain-lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya? Oh, ya Rabbi. Ya. Terima kasih ya. Ya Allah. Ya, nampak? Ada jemaah bagi saya hadiah. Okey, jumpa lagi insya-Allah.